ini saya Yosua Kamali dan hari ini kita akan belajar violin yang barusan dimainkan. Langsung aja violinnya kita bagi jadi 3 bagian. Bagian yang pertama masuknya di hitungan keempat, up, terus tom, snare, snare, tom, floor, hi-hat, kick, kick, snare, snare. Jadi kalau dibaca 1, 2, 3, 4, tung tak tak tung tung cik tuk tuk tak tak, 3, 4, tung tak tak tung tung cik tuk tuk tak tak. Kita coba di drum. Bagian yang kedua dari sini, jadi hitungan kedua, 1, 2, up-nya kick, snare, snare, tom, floor, hi-hat, kick, kick, snare, snare. Ini kick-nya sama sesuatu gitu ya teman-teman. Jadi 1, 2, des tak tak, tong tong cik, duk duk tak tak, 1, 2, des tak tak, tong tong cik, duk duk tak tak. Kita coba di drum. Kalau sudah bisa, sekarang kita coba gabungkan bagian pertama dan bagian kedua sampai sini ya teman-teman. Jadi kalau dimainkan 1, 2, 3, 4, tung tak tak tung tung cik tung tung tak tak, des tak tak tung tung cik tung tung tak tak, 1, 2, 3, 4, tung tak tak tung tung cik tung tung tak tak, des tak tak tung tung cik tung tung tak tak. Kita coba di drum. Kalau teman-teman ingin memainkan persis around space, teman-teman bisa coba aja ini snare tom, floor floor, kick kick, snare kick. Jadi kalau dari atas, tung tak tak, tung tung cik, duk duk tak tak, des tak tak, tung tung cik, duk duk tak tak, tung tung tung, duk duk tak, des. Seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mengaplikasikan di lagu lain, kelihatannya sampai bagian 2 ini aja sudah cukup. Semacam bagian ketiga ini hanya ornamen yang menyesuaikan ritmis lagunya. Misalnya kita coba aja ini 1-4-nya ini kita isi B sederhana, duk tak duk tak, terus kita mainkan feelingnya. Seperti itu, kita coba di drum. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan untuk Peter Pitch yang sudah request untuk membahas feelingnya Aaron Spirits ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, tetap semangat dan selamat berjumpa.